Master itu gimana? Katanya nggak apa-apa, Bu. Jadi saya bikin minuman untuk videonya kalau posternya makanan. Iya. Apakah sesuai dengan arahan saya dengan komponen gastronomi ada di situ termuat di dalamnya? Iya, kalau untuk komponen ada, Bu. Yang beda hanya makanan sama minuman itu. Ya, kalau di dalam soal UAS Anda sudah baca belum? Pilihannya boleh makanan dan minuman ya? Iya. Ya, tapi sesuai arahan untuk UAS, saya sarankan Anda untuk merubah. Karena kalau misalnya Anda hanya membuat minuman dan jenis minumannya sama dengan seluruh mahasiswa yang lain, itu akan menjadi problem ya. Jadi kalau misalnya minumannya berbeda dengan mahasiswa yang lain tidak masalah. Tapi kalau sama dengan jenis minuman yang sama dengan yang lain itu yang bermasalah. Jadi yang dicari adalah keunikannya. Ya, jenis minumannya itu sama atau beda gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Prof. Gali, yang terhormat Pak Gali, kemudian dengan tim hibah penelitian dan pengembangan model digitalisasi pembelajaran khususnya untuk modul digital pariwisataan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu tidak lagi tatap maya tapi tatap masing-masing gitu ini. Biasanya suka tatap maya. Saya atas nama dekan yang mengucapkan selamat kepada Pak Gali dan teman-teman yang sudah mendapatkan penelitian multi-years, ya, ini yang kedua ya. Ya, berarti satu prestasi yang luar biasa di FIPS. Kebetulan di FIPS untuk tahun ini pendidikan geografi juga dapat, ya, PPKM. Gitu ya. Kalau di UPI juga ada apa, geografi museum, ya, kemudian LPTK dan lain sebagainya. Nah, khususnya untuk FIPS tentu merupakan satu kebanggaan tersendiri. Kami dari
tiap fakultas tentu saja menyupport atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Galih dan teman-teman. Lalu kemudian tadi saya coba simak apa yang disampaikan oleh Pak Farek satu. Tentu itu juga menjadi catatan tersendiri dan saya mungkin Pak Galih mungkin nanti untuk apa tuh untuk pertanggungjawaban keuangan mungkin nanti langsung bisa bekerja sama dengan staf keuangan fakultas begitu. Apalagi tadi menggunakan dana APBN dan ternyata tidak bisa menggunakan pagunya UPI. Nah memang harus ada kehati-hatian, jangan sampai ada kejadian yang tahun sebelumnya, ya, ini ada Pak Wadek satu yang bantuan dari AKAS, ternyata harus ada yang kembalikan. Nah, mudah-mudahan yang timnya Pak Galih tidak, gitu ya. Apalagi yang sebulan saja sudah baik, begitu ya. Apalagi yang ada dua setengah bulan, yang mudah-mudahan nanti jauh lebih teliti, jauh lebih rapih lagi, begitu ya. Dan tentu saja hasil kalau saya betul gitu ya, kalau tadi Pak Wadek kita memeriksa enggak isi ya, biasanya konten mah enggak ya, karena sudah ada reviewer dan ada ahli lain dan siapa penulisnya tentu saja sangat credible. Jadi sekali lagi selamat untuk melaksanakan pekerjaan dari modul digital pariwisataan ini, semoga lancar dan tentu saja dengan hasil yang maksimal dan tentu saja apa bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemberi dana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternun, Pak Wadik. Berikutnya Pak Wadik satu wilayah yang mau disampaikan. Apa kita mulai dulu atau istirahat dulu? Kita masih menunggu teman-teman. Prof. Eli, Pak Wadek, Pak Wadek dua ini teman-teman masih belum hadir seluruhnya. Kira yang didapat tepat 30. Ini yang didapat berapa? Teman-teman mahasiswa S2 sisanya kita 100%. Iya Pak, seragam MI Kak Pak. Mungkin menunggu dulu sebentar ya Pak Wadek. Kita harus ngopi dulu. Mana? Ada kamu menjatuh atau ada baik begitu mungkin sebentar saja mana ibu bapak untuk kopi break dulu, walaupun ya. Jadi kita break dulu baru mulai mungkin. Ya. Tadi sudah dibuka oleh.
buat kopi dong.
Baik, silakan mahasiswa, ada yang bisa saya bantu lagi? Ada hal yang tidak bisa dipahami? Suaranya? Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya, alhamdulillah kalau begitu. Iya, Bu, alhamdulillah. Ya. Jadi mohon izin juga ya, kenapa diutamakan menggunakan poster yang sebelumnya supaya Anda tidak kerja dua kali begitu. Ya. Karena menemukan makanan yang otentik dan khas itu tidak mudah ya. Gitu. Sesuai arahan, saya juga mohon izin kepada Anda semua, karya-karya Anda yang terbaik nanti akan kami seleksi dan kami tayangkan di YouTube program Studi Manajemen Industri Catering, supaya hasil karya Anda tetap abadi ya. Selain di media sosial Anda, Anda bisa kasih thrillernya ya, apa sih, semacam teaser ya, teasernya, dan kemudian untuk yang komplit Anda bisa simpan di Google Drive dan kami akan majukan, tayangkan satu persatu dalam YouTube website di program studi kami gitu. Ya. Mohon izin kesediaannya supaya kita tidak ada ini ya, tidak ada tuntutan secara hak cipta begitu. Baik. Hari ini jumlah mahasiswa harusnya berapa, Bu Devi, yang hadir? Oh, ya. Baik. Yang hadir sekarang 91, Ibu. Oke, 91 ya, berarti sudah sesuai dengan jumlah ya, Bu Devi ya. Baik. Iya, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon izin untuk leave dan Anda silakan mengerjakan tugas ini dengan alokasi waktu yang tersedia. Mohon izin, mungkin Bu Devi memfasilitasi kalau misalnya masih ada mahasiswa yang belum absen ya. Baik, saya mohon izin leave ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.